benar-benar udah berpasrah, udah nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan karena saya mempunyai dua orang anak dan saya benar-benar udah putus asa karena dokter sendiri pun bilang terserah ibu mau melakukan apapun, ibu mau senang-senang, ibu mau ngerokok, ibu mau apa terserah, karena kami tim dokter hanya tahu 6 bulan waktu yang kami tahu dari hasil di medis. Saya sempat waktu itu sampai saya menangis, sampai saya juga nggak tahu apa saya lakukan. Begitu saya ketemu sama teman, saya dikenal sama Pak Agus. Dan Pak Agus ngasih, pertama Pak Agus ngasih satu botol, yaitu propolis. Begitu saya coba, akhirnya darah bertambah keluar, bertambah banyak dari hidung, dari mulut. Dan saya yakin memang umur saya memang sudah sampai di situ, karena saya minum dari sedotan ini itu darah keluar dari hidung, dari mulut udah nggak bisa ditahan lagi, sampai saya nggak bisa gerak, nggak bisa menangis lagi, nggak bisa ngeluarin air mata, sampai akhirnya habis satu botol. Besoknya saya bisa makan, itu pertama kali saya makan roti. Saya bisa makan, saya bisa telur, itu nggak ngeluarin darah lagi. Akhirnya saya telepon Pak Agus lagi, saya minta coba lagi. Waktu itu minta 3 untuk 1 minggu, ternyata 3 botol itu nggak cukup 1 minggu, hanya 3 hari. Karena saya sehari itu 1 botol saya minum. Habis itu ternyata saya bisa tidur. Setelah 3 hari saya konsumsi itu terus-terusan, saya bisa tidur dan pendarahan saya berhenti. Di situ saya berpikir, mungkin mujizat dari Allah. Saya ketemu teman, saya kenalin sama Pak Agus, dan saya konsumsi ini propolis. Dan itu seminggu saya terus-terusan mencoba ini. Dan seminggu akhirnya keluar darah lagi dari mulut, dari hidung saya. Cuman darahnya berbeda. Yang biasanya darahnya cuma merah, darah segar. Saya konsumsi ini, itu darahnya kental. Itu. Akhirnya, seminggu berjalan, saya habis 2 dus. Habis 2 dus, dicek lagi ke dokter. Belum ada perubahan. Tapi saya nggak putus asa, karena saya yakin dengan mujizat Allah dan dengan adanya propolis ini, saya benar-benar berterima kasih, karena ternyata 2 minggu itu saya melanjutkan lagi dengan biar. Akhirnya sebulan saya konsumsi ini, habis 10 dus, bulan kedua cuma 2 dus, itu saya bisa tidur, saya bisa makan, saya bisa meluk anak-anak saya lagi. Begitu saya cek ke dokter, saya yang tinggal udah kayak mati itu, udah pucat, udah gak ada darah. Saya ke dokter, dokter bingung, ini darah bukan, kok seger. Akhirnya saya minta untuk periksa lagi, dokternya sampai bingung, Bu Rama, perkembangannya kok sangat cepat. Saya cuma kemo aja satu kali setelah saya konsumsi. Habis itu saya lebih percaya lagi dengan mujizat Allah dan dengan saya menggunakan ini, pantalan ini, akhirnya pelan-pelan saya bisa kumpul lagi sama teman-teman, saya bisa bercandaan lagi. Akhirnya sampai yang saya nggak pernah saya lupakan, saya bercanda sama teman saya. Dia segar bugar, dia bercanda sama saya, ayo siapa yang duluan mati. Karena melihat kondisi saya udah kayak main hidup, saya bercanda sama temen, yaudah paling juga aku yang duluan mati. Tapi setelah saya habis 12 dus itu, teman saya itu ternyata dia juga sakit diabetes. Akhirnya saya masih sakit, saya masih pakai produk ini, teman saya yang belum meninggal. Akhirnya saya bilang, karena ini saya bisa sampai sekarang, saya bisa.
pernah diskip. Dasar. Makanya itu saya, walaupun saya belum tahu untuk jaringan apa, untuk penghasilan apa, saya selalu ngajak teman-teman untuk gabung diskip. Karena bukan untuk penghasilan awal, tapi untuk kesehatan. Karena saya merasakan sendiri, tapi ya. Ulang tahun saya tanggal 5 Mei. Rumah saya di Pondok Santri bulan April. Kurang dari bulan Juli ya. Saya nggak nyangka saya bisa melewati ulang tahun saya.